Saskai, boleh je Muhammad Tani bin Syakban pada 27 Jun 1987. Pada mulanya, pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putra Islam Malaysia KPIM. Pasukan utama perubahannya untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, yang berilmu, beriman dan beramal. Nama pasukan ini kemudiannya ditukar kepada Kadet Remaja Islam KRIS. Kemudian nama pasukan ini sekali lagi ditukar kepada Kadet Remaja Sekolah KRS dan keahlian yang terbuka kepada semua kaum. Upacara pelancaran KRS peringkat kebangsaan telah dilaksanakan pada 20 Jun 1995. Sekian, terima kasih. Dalam KRS, banyak dinding dari yang kita dapat lakukan. Jom! Krisis pandemik COVID-19 tidak harus dihukum baca bala.